Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Seorang bekas Menteri Kewangan di Siasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung Pandora Papers yang mendedahkan mengenai penyimpanan harta di luar negara berjumlah ratusan bilion ringgit. Difahamkan Menteri berkenaan sudah diambil keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. BH dimaklumkan, siasatan ketika ini adalah menjurus kepada kekayaan luar biasa yang dimiliki beberapa individu termasuk bekas menteri dan individu kenamaan lain serta keluarga mereka selain kaitannya dengan syarikat luar pesisir di luar negara. SPRM juga menyiasat kemungkinan ada hubung kait kewangan yang dimiliki hasil daripada tender dan projek kerajaan. Setakat ini, tiada pembekuan aset dilakukan oleh SPRM. BH cuba mendapatkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berhubung perkara ini namun masih belum berhasil setakat ini. Pandora Papers antara lain menyebut kira-kira 12 individu Malaysia termasuk 4 ahli politik antara puluhan ketua negara, kerajaan dan pemerintah dari serata dunia yang didapati menggunakan tempat perlindungan cukai luar pesisir bagi menyembunyikan aset bernilai ratusan juta dolar sepanjang 25 tahun lalu. Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika menjadi ketua pembangkang pernah mengusulkan untuk membahaskan pendedahan Pandora Papers. Beliau pada sesi Parlimen 2021 berang malah menuduh Speaker Dewan Rakyat ketika itu sengaja menolak usul itu malah mendakwa Datuk Azhar Azizan Harun bertindak sebagai peguam bela kepada pemimpin politik dan ahli perniagaan yang dikaitkan dalam laporan itu. Anwar berkata, pendedahan Pandora Papers itu perlu dibentang dan dibahas dengan segera kerana wujud dakwaan menyatakan jumlah wang dari Malaysia yang disimpan di luar negara mencecah ratusan bilion ringgit.